Halo guys, ya, ketemu lagi kita, guys. Inilah kita mesti mau belajar apapun hidup ini harus belajar, guys. Oke, sekarang saya berada di pit kokpit EC. tengok nih, ini, ekon. Oke, belajar Komatsu, guys. Ya, tapi saya sudah buat kerja clearing. Nah, ini guys. Sudah dari pagi lah, jam 2 siap, guys. Oke. Jadi bagaimana caranya kita mau operating? How to operating? Excavator. Nih, guys, di sini ada dua tuil. Ini satu sebelah kanan, ini kiri. Ya, tarik ke belakang. Oh, dia akan pusing ke kiri. Tolak ke depan, dia akan pusing ke kanan. Oke, guys. Oke. Jadi ini fungsi dia. Oke, kalau ke kiri, tangan dia turun ke bawah, ya. Oke. Lepas itu pergi ke kanan, tolak kanan. Kiri. Ya, kiri, pergi kiri, dia naik ke atas lah. Oke. Itu yang sebelah kiri ini. Oke, ini tuil dia sebelah kanan. Oke. Guys, kalau begini dia akan turun. Tolak ke depan dia akan turun, tolak ke belakang dia akan naik, guys. Oke, tolak ke kanan dia akan buka, tolak ke kiri dia akan tutup, guys. Jadi ini meter dia, guys. Komatsu PC130. Minyak sudah setengah, guys. Ada ikon semua, mau laju, kura-kura, semua ada. Oke, yang ini untuk maju ke depan. Sekejap, guys, harus di posisi yang oke, guys. Oke, sama juga yang ini, kalau kita tarik ke depan atau ini ke belakang, begitu, guys. Oke, guys. Nah, inilah dia excavator. Oke, jadi kita akan balik sudah, guys. Oke. Kita balik sudah ini. Sebab saya sudah siap clearing di sini. Nanti besok lagi, guys, kita akan sambung, guys. Guys, kita jalan pakai kaki pun boleh, guys. Pakai tangan pun boleh. Begitu, guys. Oke, guys. Kita sedang bergerak di sini. Ya. Ini Komatsu. Luas, tapi ini pun saya pun belajar, guys. Ada pengalaman sedikit-sedikit saja. Begitu, guys. Oke, thank you, guys. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. See you all.